Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan andalan. Hari ini kita berkunjung nih ke Sultan Farm nih. Ini di daerah Namurambe juga. Aku bareng Bang Alwi. Bang, ini Namurambe ya? Ya, Namurambe. Deli Serdang. Namurambe. Deli Serdang, guys. Kabupaten Deli Serdang. Nah, ini dia nih Sultan Farm. Di sini ada peternakan kambing, domba ya. Nah, ini merino dan lainnya nih. Sultan Farm, teman-teman. Dan ini adalah Bang Ismail. Bang, assalamualaikum, Bang. Salam, Bang. Wih, ini Bang Ismail nih. Bang Ismail yang kelola sini juga ya, Bang ya? Iya. Wah, ini pemiliknya siapa, Bang, namanya, Bang? Ustaz Salman. Ustaz Salman nih, teman-teman. Luar biasa banget nih. Ini dia koleksi dombanya. Jadi jalan-jalan kita nih, teman-teman nih. Nah, ini kondisi kandangnya nih seperti ini nih. Ini untuk bawahnya. Bawahnya dia di semen ya, Bang ya? Iya. Di semen, jadi kotoran lainnya ngalir ke sana ya. Jalur kemiringannya biar mudah bersihkan kotoran. Mudah bersihkan kotoran ya, Bang. Berapa hari sekali Bang bersihkan kotoran ini? 2-3 hari, Bang. 2-3 hari dibersihkan ya biar enggak terlalu kan bau ya, Bang. Hmm. Ini baru semalam nih, Bu. Baru semalam dulu. Biasa banyak banget, Bang. Di sini ada berapa populasi? 200-an ya. Jenisnya apa aja, Bang, di sini, Bang? Ada merino sama silang-silangan, Bang. Ini apa nih? Oh, yang besar. Merino. Ini merino nih. Iya. Besar banget, Bang. Kayak singa. Ya, cantik duduk ini, nggak mau berdiri pula. Cantik juga, Bang. Bang, Sultan Farm ini sudah berapa lama, Bang, berdiri, Bang? Tahun 2000, Bang. 2000 ya? Cuman kemarin itu belum sebesar ini. Belum sebesar ini ya. Ini lebih cantik, kepalanya besar. Iya. Jadi pejantannya menggunakan domba merino, Bang. Iya. Kalau untuk betina kita masih pakai yang lokal ya. Tapi anak-anaknya super besar juga nih, Bang ya. Iya. Ini apa, Bang? Untuk jual beli sudah apa? Sudah. Kita masih mau proses breeding, Bang. Ini masih proses breeding ya, karena penambahan baru penambahan ya. Jadi kita lebih banyak induk. Fokusnya ini breeding. Breeding sebenarnya. Breeding ya, fattening nggak ada, Bang? Fattening cuma sebagian itu, Bang. Jantan. Oh, ada sebagian jantan-jantan yang dibesarin ini ya, di sini ya. Berarti anak-anak sendiri nih, Bang? Kebetulan kemarin beli, Bang, yang anak-anak kemarin anak-anak yang sebelah sana. Anak-anak sebelah sana. Tapi beli juga dari luar ya, iya. Untuk dibesarkan ya. Untuk pemasangan gimana, Bang, di sini? Untuk berarti untuk kikah umroh seperti itu ya? Iya, untuk kikah umroh, sorry, kurban. Kikah kurban ya. Karena memang Ustaz Salman ini profesinya adalah apa ya, Bang? Ya? Usaha travel di bidang travel umroh ya. Bang, kalau jantan merinonya ada berapa, Bang? Tiga ya, Bang? Ada, ini pun merino, Bang. Ini sapo. Oh, ini sapo? Oh, ini sapo juga? Dia bedanya agak panjang, Bang. Ini kan pendek, ini tinggi. Tapi dia nggak panjang, ini bulat. Panjang, kan? Sapo lebih bulat? Nah, ini panjang. Oh, iya ya? Tapi besarnya sama ya? Mirip-mirip ya? Kurang lebih lah, Bang. Ini kayaknya lebih besar juga. Bang, boleh tahu, Bang, ini harganya berapaan nih, Bang, kalau yang jantan kayak gini? Yang jantan ini sih kemarin awalnya belinya sekitar 5-6 juta, Bang. 5-6 juta? Hmm. Itu usia berapa, Bang? Beli? Kurang tahu juga usianya, beli dari peternak. Udah pernah menghasilkan ini, Bang, keturunan? Udah, Bang. Sebelah sana, ya? Kalau Abang. Nanti kita lihat, Bang. Oh, boneka-boneka. Ada merino, ada sapo di sini. Kebetulan semalam lupa kasih. Ini segera.
Ini kambing lokal juga, Bang. Kambing lokal. Besar juga ya, gemuk ya di sini ya. Untuk pakannya menggunakan pakan apa? Kita pakannya rumput sama tambahan pakan tambahan konsentrat, Bang. Konsentrat. Ampas tahu enggak pakai, Bang? Enggak. Apa ya minumnya ya, Bang ya? Iya. Ini belum jadi semua atau cuma ini memang enggak dikasih, Bang? Aman ya. Oh, ini yang ini bisa ke sana minum ya. Karena depannya itu ada ini. Oh, di depan juga ada. Ini mau dibuat double untuk tempat makannya. Biar muka belakang ya. Bang, kenapa di sini kambing, Bang? Apa pelihara domba lebih mudah ya? Domba lebih mudah, Bang. Lebih mudah kambing kawan. Dia harus disekat-sekat dia. Karena kalau kambing agak susah untuk koloni gabung iya. Pejantan ya. Dia jantannya kan kalau jantan dia harus bisa, kalau betina bisa kambing koloni. Untuk apa? Untuk kambing dan domba. Jauh lebih mudah domba? Sama aja kurang lebih. Lebih kurang sama ya kalau pakannya. Ya. Bang, Sultan Farm ini alamatnya di mana, Bang? Di Namorambe, Jalan Namorambe Pahlawan 1, Jalan Sukatani. Sukatanam ya, Pak? Sukatanam. Bang, ini anak merino. Ini jantan cetak ya, Bang merino. Cuma karena dibuta jadi nggak nampak merino. Loh, tapi yang sana jantan juga. Yang sana udah bobotnya tuh terlalu besar. Jadi kalau untuk induk-induk yang baru mulai. Oh, muda ya, induk muda nggak bisa ya. Udah sanggup takutnya, Bang. Oh, kalau ini usia muda berarti. Usia muda, Bang. Berarti beratnya belum sebesar sana berapa nih? Ini. Ini 50 ya? Timbang hidup. Berarti memang untuk ngawin induk muda memang jantannya pun yang kecil aja lah ya. Jantan muda. Bang, kenapa dia diikat, Bang? Ini si Mujib kemarin diikat ya, biar biar gak kawin aja katanya. Kasihan kurus katanya. Enggak apa-apa lo, Bang. Enggak apa, Bang. Sebenarnya oh, lepas aja si Mujib kemarin diikat. Mujib kelola sini juga? Ya, ini punya dia kebetulan, Bang, jantan. Oh iya, punya dia? Iya. Oh, enak merino ya. Siapa yang sepanta, kawan? Wih! Ini panda nih, Bang, ya? Iya. Ini merino juga, Bapak? Iya, merino, Bapak. Ini jantan, ini. Jantan? Kalau di Jawa yang panda-panda gini yang cantik keturunan merino. Yang asli kan ini. Ya? Asli ini bless. Ini betina, Bang. Betina. Betina semua sini. Kalau jual-jual cempe merino gini kena berapa, Bang? Gimana, Bang? Kalau jual cempe merino gini berapa dijual? Kalau yang asli sekitar 4 jutaan, Bang. Kalau ini 2 jutaan. Ini masih 2 jutaan ya. Tergantung cakepnya deh, Bang. Bang,
Di sini kan 200 ekor teman. Merawat ini pegawainya berapa orang? Kebetulan ada dua bang. Dua ya? Iya. Satu yang ngarit sama jaga kandang sama ngasih makan dia bang. Ada tukang bersih bersihnya juga nanti. Untuk kandangnya cantik. Jinak ini. Jinak. Cantik ya. Ini usia-usia berapa ya kira-kira? Sekitar ini 2 bulanan paling. 2 bulan ya? Ini cross? Iya. Kok udah nutup juga kepalanya? Bulunya kuatan gen bapak ya. Walaupun cross nih teman-teman nih. Tapi udah mirip aslinya kan ya? Karena kalau merino asli kan dia memang sampai hidung gini kan bulu. Iya, bulunya sampai nutup muka. Nih. Nutup kuping nih teman-teman nih. Boneka. Di sini udah ini bang, udah ada yang bisa dijual untuk cempe ya? Oh, untuk itunya belum ada bang. Belum ada ya, masih pengembangan ya. Hmm. Karena walaupun dari tahun ya, 2 nanti ini bakal jadi induk-induk penerusnya ini. Penerus ya. Kalau jantan mungkin dijual bang ya? Iya. Kalau jantan mungkin dijual. Kalau untuk betina belum dijual nih teman-teman. Bos. Siap. Bang, terima kasih ya waktunya. Oke, bang. Nanti bolehlah kami berkunjung sekali ya. Oke. Oke, siap. Terima kasih bang Mel, nih teman-teman nih. Kalau mau kemari itu, sorry. Bang, kalau mau kemari itu kontak yang bisa dihubungi ada? Ada bang. Kemana bang? Terus bang, pulang hafal dulu yang mau. Itu atas nama siapa bang? Mujib, abang Mujib. Mujib. Oke, makasih banyak bang ya. Siap bang.